Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Persona. Persona ni datang nak upgrade drum kepada brake disc. Lagi satu dia cakap masalah dia sagat. Tayar kena dengan fender ni. Kena ni, nampak? Kena tayar. Okay, sekarang dia dah nak suruh kita buat stopper dengan upgrade brake drum kepada disc. Ni sebelum pasang ah. Sebelum pasang macam ni. Ini sebelum. Okay, brake drum. Tengok selepas pasang sekejap. Brake disc yang kita akan pasang sekejap lagi. Ni brake disc dia. Ni disc. Okay. Sekarang ni dia tengah buka brake drum. Okay, kita tengok brake drum asal dia ni. Dia habuk dalam ni. Haa. Kereta baru lagi. Baru lagi dah upgrade dah. Brake drum tukar kepada brake disc. Okay, ni brake drum dia. Ni kaliper yang kita akan pasang sekejap lagi. Untuk belakang. Kereta itu dia pasang ni. Pasang getah ni. Pasang getah ni. Hari ni dia suruh kita buat yang terbaru pula. Assalamualaikum. Hari ni kita ada tetamu kita lagi. Ha? CK Yusof. Sama CK Yusof ha, datang sini nak buat apa? Assalamualaikum bang. Oh, abang CK ni. Kita kenal sentiasa berselawat eh. Ha, dia. Sekarang ni apa datang sini? Ah kena datang sini. Pergi sini boleh? Boleh. Masuk. Lagi lepas sikit. Boleh lagi. Ah okey boleh. Ha. Dok kita sebenarnya assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey kenapa tu? Ah ada masalah apa datang biasa ni? Nak buat apa bang? Aku dah pergi banyak workshop sebenarnya ataupun dikenali sebagai specialist lah. Specialist. So bila aku pergi ke kedai specialist banyak-banyak workshop tapi aku tak ada istilah mempertikai kan. So aku ada seorang kawan di sini. Siapa nama dia? Kita land engineering. Bukan marketing eh. Bukan. Tapi itulah kenyataan di mana. Kenyataan dia ni sebenarnya aku dah buat. Aku dah try cuba buat. Bukan tangan aku lah. Yalah, aku betul. Bagi engineering punya tempat lah. Panggil dia orang buat balik. Di mana dia orang memang boleh welding balik. Boleh welding balik. Dan dia orang pun tak ada warranty. Tak bagi warranty. So memang betul lah apa yang dia cakap tu. Memang tak tahan lama lah. So dia orang simen-simen balik. Dia orang cat balik lah. Itu je. Tapi dengan colour ni aku rasa macam lari colour dengan lari depan. Dia tak sama lah. Sport rain ni je lah yang betul-betul masalah sekarang ni. Sekarang sekarang lu pakai kekal berselawat macam mana? Try satu trademark tu. Kekal tenang sentiasa berselawat. Kekal tenang sentiasa berselawat. Okey, so itu je lah. Okey, baik. Kalau CK Yusof punya YouTube ni. Boleh tekan subscribe CK Yusof. Cuba tanya acik ni, dia kenal. Acik, cuba tanya. Acik kenal dia, acik? Kenal dia. Kenal dia? Saya kenal dia. Kenal dia. Nama siapa dia, acik? Nama saya kenal. Dia memang orang famous dia. Saya selalu tengok YouTube. Ah. Betul. Aku dah terdatang tadi kan, dia ulu-ulu tanya aku. Ulu-ulu. Biasa orang famous macam tu kan? Minat. Okey. Tengok ramai orang minat, bukan perempuan yang minat demo. Lelaki pun minat demo. Tapi tahniah kepada pakcik ni lah sebab dia beli kereta cash kau tahu. Ya. Dia beli cash. Dia beli kereta ni cash. Yes, pakcik kaya. Pakcik tengok. Pakcik dia, kaya kau tahu. Dia datang sini tahu nak buat apa? Tu nak upgrade brake drum kepada brake disc. Wah. Dia daripada asal dia brake drum, dia tukar kepada brake disc. Lagi satu pakcik ni, okay. Macam biasalah. Yang kita tahu selalu orang letak benda ni kan, stopper ni. Dia kat sagat juga. Bila sagat, kita tukarlah stopper yang macam original dia kan, banyak kereta macam ni. Betul, original dia. Patutnya lah. Patutnya macam ni. Jadi kita buat cara kita. Ni baru ni? Baru. Ush. Pakcik beli cash kereta ni. Tak ada hutang.
Main. Yeah. Okey, yang mana nak datang kedai kita boleh cari LAN Engineering ya. LAN Engineering. Banyak lagi ah member kita bengkel-bengkel yang datang ke sini terus. Dah. Direct terus pun boleh. Sebab sini memang kilang dia. Ramai lagi tak tahu kat sini ada mesin shop, tempat repair spot rim, cat spot rim, press spot rim. Mana nak cari brake pun ada brake. Brake kereta ha, macam-macam brake. Macam CK ni dia datang nak buat spot rim kereta dia tadi. Spot rim dia dah pernah buat tapi tak berapa nak jadi. Dia datang dekat LAN Engineering, dia suruh kita buat. Alhamdulillah dah ada dish dah belakang. Pak, cantik. Dah ada dish. Kita tengok yang sebelah kanan dah siap. Tengok yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri. Ha, sebelah kiri pun dah siap dah. Alhamdulillah. Kereta ni dah siap dah. Kita dah spray. Cantik boh, dah spray cantik. Alhamdulillah, kereta Proton Persona ni dah siap dah. Kita upgrade brake. Persona baru. Proton Persona baru, upgrade brake drum kepada brake disc. Lepas tu tadi tayar dia sagat. Dah settle dah. Pak dah ada disc warna biru. Owner nak warna biru, kita buat warna biru. Nampak dah ada disc dengan kaliper. Handbrake semua function. Handbrake semua function. Kalau ada kereta yang masih pakai brake drum nak upgrade, boleh cari LAN Engineering dekat Ampang, boleh wish ya. Nak upgrade brake besar, nak upgrade Brembo pun boleh. Kat sini kita boleh nampak kaliper dia. Brake pad 0 sampai 400 darjah Celsius. Cantik. Sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.